Apa-apaan? Gue paling kagak suka sesama warga kampung Jawara saling menyakiti. Bang, kira-kira Babi Mansur bisa sembuh ya dari pengaruh ilmu hitam ini? Gue kagak tahu, Dam. Tapi gue berusaha buat ngobatin Bang Mansur. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya, Bang. Kayaknya Bapak mau kemana ya, Bu? Kok jalannya midik-midik, Bu? Midik-midik? Gini deh, Oni di rumah dulu. Ibu mau ngikutin Bapak, ye? Gak mau, Bapak harus ikut. Masih Bapak tinggal sendiri. Gak kayak OB lagi. Ya udah, boleh ikut tapi kagak boleh berisik, ye? Ya, Bu. Oni janji, gak usah berisik ya. Cakep, ya. Rika, maafin abang ya. Abang masih khawatir sama Vero. Tapi kalau abang ngomong ke Rika, nanti Rika mut-mutan, bisa sakit. Kan lagi hamil anak gua. Maafin gua ya. Wow, Bapak kemana ya? Ibu jadi penasaran. Kita ikutin yuk. Rik. Tutup pintunya dulu, cepet. Nyesal lu sama lu. Udah diikat masih aja ngancem. Berdiri aja gak bisa. Hei, bokoncol! Jangan ngomong lu! Hah? Awas lu ntar ya. Hah? Gua dilepasin, gua jambak lu biar lu kapok setelah lu. Kalau ada jurus yang bisa bungkam mulut orang tua kayak Engkong Mansur, Fanya pengen banget belajar. Tapi sayang, adanya cuma sandal. Fanya... Eh, iya bang. Lu mau ngelakuin sama ya? Hah? Lu mau ngelakuin sama ya? Sumpah jadi batu lo! Fanya, udah biarin aja Babi mau ngomong apa. Jangan lo ladenin. Gak bisa om, abisnya ngeselin banget. Mau ditolongin malah maki-maki. Ye, lepasin gue! Awas lo, kirain kemarin lo. Gue kiauk lo! Eh, enak aja mau ngabisin semuanya. Emangnya bisa? Berdiri aja gak bisa? Dasar aki-aki so jagoan. Lepas nanti gue, ha? Vero, bak keluar Fanya. Iya, Be. Coba tanya. Sudah. Dari tadi ngoceh aja bagaimana gua konsentrasinya. Ini juga Bang Mansur bawa-bawa Kinan, enggak tahu kalau Kinan mau ngabisin kita. Tahu apa mau diobatin? Kerjaannya ngomel terus. Maklum lah, Fanya. Bang Mansur kan dalam pengaruh jahat. Dia macam itu di luar kesadarannya. Makanya jadi pemarah. Iya, Kak. Walaupun enggak dalam pengaruh jahat juga suka gitu, suka ngeselin. Fanya, kau ini harus ingat ya, kita semua di sini nih adalah keluarga, keluarga kampung Jawara. Kau juga bagian dari keluarga, jadi anggap aja pemansur keluarga kita ya. Iya Kak, tapi sekarang kita menderita. Tapi Fanya yakin, ini semua pasti perbuatan guru Kina yang tak pelajari jurus apaan, sampai-sampai bisa mempengaruhi lewat kupu-kupu. Apa? Jadi pengaruh jahat tuh dari kupu-kupu? Iya Kak. Oh, jadi itu yang terjadi sama teman-teman saya. Fanya, apa kau tahu cara ngobatinnya? Kalau itu Fanya nggak tahu Kak. Sebab guru Kinan punya banyak kitab. Sepertinya dia sering nyuri kitab dari perguruan lain waktu dia jadi pendekar Cahaya Merah. Dan jurusnya juga banyak orang nggak tahu. Jurusnya mematikan. Jay, lepasin gue, gue jamin lo gak bakal bebas tuh kalau gak lepasin gue.
Lepasin! Babe Mansur emang gak bisa diajak kompromi. Kasian Bang Agi. Jadi kagak bisa konsen ngobatinnya. Maaf Bang Agi. Ayo terpaksa. Biar Babe tenang dulu. Supaya Bang Agi bisa fokus. Iya, Dang. Gue juga agak tega sama teman sendiri. Sekarang gue butuh waktu buat ngobatin Bang Mansur. Dan sekarang gue fokus ngobatin cederanya. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit! Aduh! Aduh, sakit! Sakit! Aduh! Ampun, sakit! Sakit! Banget carinya, kok kagak ada ya? Aduh, Vero. Tahan pesek. Hei, siapa itu? Ngapain kamu di sini? Jangan main hajar ya. Peace. Ayo hajar. Jangan. Hei, main di muka aja. Ayo kita serang maling. Lagi tuh. Wah, salah lagi. Balik. Pak, mereka mau nyerang kita. Bang Udin, keburuan kemari, Bang. Pak, gimana dong, Pak? Tenang aja, Bu. Ada yang nolong-nolongin. Ya? Tapi kayaknya kagak kenapa-napa tuh anak. Girang kali dipukulin wadon. Gak mempan. Dia pakai ilmu kebal kayaknya. Lu ngapain ikutin gua? Lagian si Abang pergi kagak bilang-bilang. Ayah khawatir sama Abang. Nih, gua gak mau lu kenapa-napa, apalagi anak kita. Iya, itu si Sony juga, Bang. Gimana dong caranya, Bang? Gua mikir. Bentar ya. Abang mau kemana, Bang? Bang, jangan tinggalin diri, kasih dirin! Bang. Apa, Bang? Minjem sepedanya bentar ya. Mau dibawa kemana, Bang? Udah pinjam sebentar. Terus. Bawa lagi. Sakit. Aduh, tolong Bang, ayo takut Bang, kita kemana lagi dong Bang? Takut lu kenapa-napa. Kita jalannya pelan-pelan aja ya. Mau Babe Agi bentar lagi nyampe lu. Iya, ayo Bang. Waduh, Rika, itu ada tinja banyak banget. Bang, itu bukan tinja, Bang, itu ninja, Bang. Aduh, itu tinja mau nyerang kita. Abang, itu ninja. Abang jangan bercanda, air lagi panik. Apa kita sih? Aku takut. Kenapa kita juga ikut panik? Itu tinja banyak banget. Tinja itu banyak banget. Kalian tidak akan pernah bisa lolos dari kami. Bang. Ya Allah. Sabar ya. Nafas. Ya Allah. Bapak, Ibu, minggir ya. Awas, Bang. Bang, bangusin. Bapak, Ibu, tenang aja. Saya kuning, royok, lindungin. Ibu Rani percaya sama Oni. Iya, Ibu percaya sama Oni ya. Haha, kejurutan Kobe. Buruan, Wan. Ibu takut buruan dilawan. Jangan haha aja lu, ah. Tolong. Bang, gimana sih, Bang? Aduh, Bang. Itu kayak suara Cang Husin, Kak. Iya, macam suara Bang Husin. Ada apa ya? Ayo kita lihat, Kak. Ayo, cok. Tolong! Bang, gimana sih, Bang? Aduh, Bang. Gak buat terus, saya sakit, Bang. Tolong! Ya ampun, Bang Husin diserang. Ayo, Kak. Cang Husin, cepat ke rumah Babe Agi. Kita ke rumah Babe Agi, Bang. Ayo. 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 Jangan ikut berantem, udah ikut. Ayo. Cepetan. Ayo, Oni. Ayo, serang. Cepetan.
serangan yang benar dong. Jangan mengarah ke kita. Maaf, nggak sengaja. Enak aja bilang nggak sengaja. Kenapa? Kalian mau balas? Kak, sepertinya ini benar. Ini adalah pengaruh kupu-kupu misterius itu. Iya, tapi saya khawatir sama keselamatan mereka. Tapi kita nggak ada pilihan lagi, Kak. Yaudah, yuk, Kak. Yuk. Bapak, tunggu. Lagi seru juga, Pak, lagi berantem. Dika, gak usah. Ntar lu kenapa-napa. Ah. Bapak, Ibu, Dedek, tenang aja. Wakang jagain perutnya. Bang, lagian kenapa sih Pero sama teman-temannya nyerang kita, Bang? Kita kan satu keluarga, Bang, sama-sama di Kampung Jawara. Abang juga kagak ngerti. Tiba-tiba mereka nyerang gitu aja. Tuh, mirip kayak si Babe tuh, marah-marahin. Dia langsung marah, terak-terak, gak jelas. Itu dia, ya nanya kenapa, ada apa, Bang? Ini ceritanya panjang dah. Gue jangan sampai kecolongan lagi dari serangan. Bang, abang pakai parfum ya? Itu main-mainan amat. Bukan, ini bukan parfum gue. Ini wangi ya? Bu, ada kupu-kupu, Bu. Bang, tiba-tiba pusingnya hilang ya? Tadi kenapa ya? Nggak tahu. Dam, tenaga gue udah terkuras abis nih. Tapi gue pengen berusaha ngobatin Bang Mansur. Ame ngobatin warga Kampung Jawara. Kalau apa yang dikatakan Fanya benar, jurus Putri Bunga adalah jurusnya Kinan. Berarti jurus yang dikasih Oni ada gunanya. Tapi tenaga gue udah habis, Dam. Insya Allah, saya akan bantu pakai tenaga dalam saya, Bang. Yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sakit! Sakit! Aduh! Ngobek. Aduh, sakit. Sakit. Ayo, ini dikit ya. Ayo. Ayo, Bang. Rika. Jangan, Rika. Bang, itu lagi diobatin. Aduh, sakit. Ayah bangun ya, ayah jangan tinggalin Rika ya. Ingat ayah bentar lagi punya cucu. Ayah udah mati. Gue suka cuma gue lemet. Kayak gak ada tulangnya badan gue. Ayah, sekarang ayah pulang sama Rika ya. Jangan pulang dulu. Takut si Babe itu masih terpengaruh jahatan ya. Kayak gini lagi. Tapi ayah udah gak apa-apa, abang kan lihat sendiri, Bang. Lu ngapain lu? Oh, lu sengaja supaya gua gak pulang ke rumah lu ya? Bang itu, bukan. Takutnya Babe tiba-tiba, gitu lagi kan. Durhaka lu, maksud durhaka lu ya? Bang Adi, kita kudu waspada, Bang. Takutnya Kinan nyerang kita lagi. Bener, Dam. Mana si Kinan yang gua hajar ya? Gua hajar ya, bisa-bisa. Kemarin diserang gua, ntar gua sayang gua balas. Udah. Bang Mansur udah gak dipengaruhi oleh ilmunya Kinan. Udah aman. Kalau dia masih dipengaruhi, dia pasti belain Kinan mati-matian. Alhamdulillah. Jadi ternyata yang menteror Kampung Jawara adalah si Kinan. Dan alhamdulillah, gue udah punya cara buat memulihkan warga Kampung Jawara dari ilmu Putri Bunga. Tapi lagi. Lagi udah pulang. Beh, kok Engkau Mansur dibolehin pulang sih, Beh? Emang kenapa gue gak boleh pulang? Enak aja lo. Apa lo? Gak apa-apa, dia udah aman. Demi keamanan mereka, biar saya antar mereka pulang. Tapi sebaiknya sih nih, jangan pulang ke rumah dulu dah. Iya deh.
Adika pulang ke rumah Adika, pulang ke kontrakan Adika yang baru. Ya udah, ayo deh. Wow, marang bawa. Makasih ya, Be. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Begi, saya mau minta tolong. Teman-teman seperguruan saya sedang melawan para ninja sekarang nih. Iya, Vero, pasti gue bantu. Tapi tenaga gue nih, kudu pulih lagi. Gue bakal bantu satu persatu warga Kampung Jawara dari pengaruhnya Putri Bunga. Iya, Be. Kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai ketahuan Kinan. Kita harus dapetin kita pembicara Bela. Oke, bos. Dari bos besar. Oke. Lo tetap jaga di sini. Siap. Gue jemput. Siap. Kok ada kupu-kupu? Barangnya wangi lagi. Itu bikin busunya rumahnya. Mas, tau gak? Aku seneng banget deh. Ternyata kamu seromantis ini. Semua sudah aku siapkan Kinan jauh-jauh hari. Tau gak, Mas? Aku itu punya impian pernikahan aku benar-benar berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku gak mau aja kesannya terburu-buru. Makasih ya kamu udah bantuin. Oh iya, Mas. Saya minta foto-foto prewedding kita selesai besok ya. Oke, Mbak. Saya akan kerjakan sebaik mungkin agar hasilnya bagus. Aku rasa untuk foto session kita hari ini cukup ya, Mas ya? Tadi udah banyak kan fotonya? Kayaknya masih kurang, Kinan. Mas, foto lagi ya? Aku pengen setiap sisi gedung itu ada foto kita. Posenya banyak. Aku pengennya begitu, ya. Tumben kamu narsis, jadi suka foto. Tapi ya gak apa-apa. Yang penting kamu seneng. Jadi kita foto lagi nih. Ya. Ya. Sekarang berdiri. Gimana gayanya, Mas? Oke, yang mesra ya. Oke. Kenapa Bobby belum kasih kabar? Dia sudah dapat kitab itu apa belum ya? Ini kamar Kinan. Biar gua yang masuk. Nyari kitabnya. Lo tetap jaga di sini. Siap. Ada kupu-kupu yang mengganggu pemotretan kita, Pak. Kupu-kupu itu lagi. Ini pasti kupu-kupu yang di Kampung Jawara kemarin, kan? Ini bukan kupu-kupu sembarangan. Mas, saya rasa cukup. Sebaiknya pergi dari sini. Oke, Pak. Saya pergi sekarang, Pak.